الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اخواني في الدين واخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita seputar hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa Ramadan, termasuk pada pasal yang selanjutnya. Berkata al-muallif radhiyallahu ta'ala, arkan as-shaum, rukun-rukun puasa. Yang pertama, sini beliau akan menjelaskan rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, an-niyah, niat. Berniat melakukan puasa. Dan niat ini dijelaskan oleh para ulama fungsinya ada dua. Fungsi yang pertama untuk menjelaskan atau untuk membedakan maksud seorang beribadah, apakah karena Allah Subhanahu wa taala ataukah karena selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya ibadah haruslah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang meniatkan ibadahnya untuk selain Allah seperti menjadi pertontonkan kepada manusia, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memperlihatkan atau hanya ingin mempertontonkan ibadah kepada manusia, baik, berarti dia telah melakukan satu bentuk perbuatan syirik. Satu bentuk perbuatan syirik. Syirik di sini bahkan bisa sampai kepada syirkul akbar, yaitu apabila niat seseorang dalam beribadah memang murni bukan karena Allah, cuma ingin dipertontonkan kepada manusia. Ini syirik besar, bukan lagi syirik kecil seperti syiriknya orang-orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. يُرَاءُونَ النَّاسَ. Mereka hanya ingin mempertontonkan salatnya itu kepada orang. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Adapun kalau seorang niatnya karena Allah tapi tercampur dengan sedikit keinginan supaya ibadahnya ini juga dilihat oleh orang, lalu kemudian dia mendapat pujian disebut sebagai orang yang saleh, orang baik, dan seterusnya, maka ini syirik kecil yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kata beliau, akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul akbar wa qila anhu wa qala riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang sangat aku takuti menimpa kalian, ini dikatakan kepada para sahabat, sesuatu yang sangat aku takuti menimpa kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya, apa syirik kecil itu? Beliau menjelaskan, itu adalah riya, yaitu orang yang mempertontonkan ibadah kepada orang. Serupa dengan makna ini, sum'ah, yaitu seorang yang beribadah untuk dia kemudian diperdengarkan kepada orang, diceritakan bagaimana hebatnya dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi yang pertama dari niat. Adapun fungsi yang kedua untuk membedakan satu bentuk ibadah dari ibadah yang lainnya. Ataupun membedakan ibadah dengan adat. Ya. Seperti kalau seorang berniat puasa. Iya, di bulan Ramadan. Tentunya dia meniatkan puasa wajib. Dia tidak meniatkan dengan puasa sunnah misalnya, kalau bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis. Iya. Ini fungsi niat.
Maka seorang harus berniat melakukan ibadah puasa wajib karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dalam keadaan ikhlas. Mengikhlaskan agama ini hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan-amalan manusia tergantung niatnya. Seorang itu ibarat sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Kemudian kata beliau, dan wajib untuk berniat puasa ini sebelum terbit fajar setiap malamnya. Berdasarkan hadis Affah, beliau berkata radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yujmi' as-siyam qabla al-fajr, fala siyam lahu." Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini penting sekali, seorang berniat puasa di malam hari. Jadi kalau misalkan seorang tertidur tidak makan sahur, tapi dia sudah niat berpuasa, maka puasanya itu sah, ya. Tidak perlu dia membatalkan puasanya. Baik, ini rukun yang pertama, harus dia niatkan. Rukun yang kedua, al-imsak anil muftirah min tulu'il fajr ila ghurubish shams. Yang kedua, menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Ini rukun yang kedua. Jadi dua rukun dalam puasa. Tidak terpenuhi satu dari dua rukun ini, maka tidak sah puasa seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum." Sekarang maka boleh kalian untuk berhubungan suami istri dengan istri-istri kalian. Iya. Dan carilah apa yang telah dituliskan Allah untuk kalian. Waqulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, thumma atimmu as-siyama ila al-lail. Kata Allah, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang yang hitam, yaitu terbitnya fajar. Summa atimmu as-siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian sampai malam hari. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat ke 187. Ini ayat menjelaskan bahwasannya puasa itu dimulai dari tulu'ul fajar, terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari. Oke, ini dua rukun puasa. Ya. Pasal berikutnya, kata beliau hafizahullah, "Walladhi yuftiru bihi shaim sittata asya." Hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu ada enam perkara. Yang pertama dan kedua, al-aklu wa syurbu 'amdan. Makan dan minum dengan sengaja. Artinya, kalau dia tidak sengaja, berarti tidak batal puasanya. Baik. Fa in akala aw shariba nasiyan fala qada 'alaihi. Kalau seorang makan atau minum karena lupa, maka puasanya itu tetap sah, tidak perlu dia membatalkan puasanya. Wala kafarah, tidak pula ada kewajiban untuk membayar kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw shariba falyutimma shaumahu." Barang siapa yang lupa dan dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Jadi jangan dia batalkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Karena sesungguhnya yang memberi makan dia dan memberikan dia minum adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Itu pertama dan kedua. Dan para ulama menyebutkan tiga syarat
batalnya puasa seseorang karena makan atau minum atau jima. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti, itu pertama harus dia sengaja melakukannya. Yang kedua, dia ingat dia sedang puasa. Dan ketiga, dia tahu bahwa kalau makan dan minum, puasanya batal. Jadi kalau misalkan mungkin ada orang yang baru masuk Islam, makan dan minum, lalu kemudian dia diberitahu bahwa itu membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal, karena dia belum tahu hukum, dia belum tahu kalau hal itu membatalkan puasa. Jadi tidak syarat ini. Dia sengaja melakukannya. Artinya kalau dia dipaksa untuk melakukan satu pembatal puasa, berarti dia tidak batal puasanya. Yang kedua, dia ingat dia sedang puasa. Artinya kalau dia lupa, maka tidak batal puasanya. Dan yang ketiga, dia tahu tentang hukumnya bahwa puasa hal itu membatalkan puasa. Baik. Kemudian yang ketiga, muntah dengan sengaja. Baik. Sebelumnya termasuk dalam yang membatalkan puasa, masuk dalam makan dan minum ini, apa saja yang masuk dalam yang masuk dari mulut? Ya. Apa saja yang masuk dari mulut? Apakah obat, ya, dan yang lainnya? Meskipun seorang tidak menikmatinya seperti menikmati makanan, ya, tapi puasanya tetap batal karena dia bermakna makan dan minum. Sebaliknya, kalau dia masuk bukan dari mulut, bukan dari tempat makan dan minum, seperti seorang disuntik, meskipun suntikan itu bisa berfungsi seperti makanan atau diinfus dari tangan, maksudnya meskipun dia bisa berfungsi seperti makanan, ya, di sini memang ada khilaf para ulama, namun yang dirujukkan oleh Syekh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian pula Syekh Utsaimin dalam Syarh Al-Mumti', bahwasanya itu tidak membatalkan puasa meskipun input tersebut atau suntikan tersebut bisa seperti makanan fungsinya. Iya. Sebab kenapa? Karena illah atau sebab pelarangan makan dan minum itu bukan hanya karena fungsinya sebagai sesuatu yang bisa menguatkan seseorang, tapi ada satu fungsi lagi, yaitu at-talazzuz. Dia merasa nikmat, ya. Ini yang sangat berhubungan dengan menahan hawa nafsu. Ya. Adapun kalau seorang masuknya makanan itu apa infus obat dari selain dari mulutnya, dia tidak merasakan kenikmatan. Demikian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Baik. Demikian pula kalau masuknya sesuatu itu misalkan dari mata, mungkin dia pakai celak terus masuk terasa sampai di leher. Iya. Atau dari tempat-tempat yang bukan biasa dimasuki makanan dan minuman. Iya. Maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Baik. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Adapun kalau dia tidak sengaja, maka tidak ada qada baginya, artinya tidak batal puasanya dan tidak juga harus membayar kafarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu al-qayd falaysa 'alaihi qada." Umat istafa'a amdan falyakdi. Barang siapa yang didorong oleh muntah, artinya dia muntah tidak dengan sengaja, maka tidak ada qada baginya. Barang siapa yang sengaja, ya, sengaja muntah, maka wajib baginya untuk qada. Ya, sengaja muntah ini bisa dengan mencium, ya, sengaja dia mencium bau-bau yang tidak enak dia muntah, atau memegang, atau membicarakan, atau mendengarkan yang sengaja untuk cari-cari muntah, maka ini membatalkan puasa. Yang keempat dan kelima, al-haid wa nifas. Al-haid wa nifas, kata beliau, walau fil lahza akhira minan nahar. Al-haid dan nifas itu membatalkan puasa meskipun tinggal sedikit lagi mau berbuka, ya. Tinggal mungkin tinggal sedikit lagi sudah mau berbuka, lalu seorang wanita haid atau nifas, maka puasanya batal. Berdasarkan ijma para ulama. Ya, ulama telah sepakat haid dan nifas membatalkan puasa. Baik. Yang keenam, al-jima. Yakni bersetubuh antara suami istri di siang hari bulan Ramadan. Iya. Sama juga walaupun bukan suami istri, naudzubillah.
itu juga batal puasanya. Dan di samping wajib dia mengqadha puasanya, wajib juga untuk membayar kafarah, membayar denda, seperti yang disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata beliau, "Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ja'ahu rajul." Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba seorang lelaki mendatangi beliau. Faqala ya Rasulullah, halaktu. Lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halaktu, aku binasa." Faqala ma lak? Kata Nabi, "Apa yang terjadi padamu?" Qala, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku berhubungan dengan istriku dalam keadaan aku sedang berpuasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hal tajidu raqabatan tu'tikuha?" Apakah kamu memiliki atau mendapati seorang budak untuk dibebaskan? Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala, "Hal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut, enggak boleh disela dengan berbuka. Qala la. Dia mengatakan tidak. Qala, "Fahal tajidu it'ama sittina miskina?" Apakah? Jadi mengatakan tidak. Lalu kata Nabi lagi, "Apakah engkau bisa memberi makan 60 orang miskin?" 60 orang miskin. Qala la. Dia mengatakan juga tidak. Baik, jadi semua dia tidak bisa. Qala, "Famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bainama nahnu ala dhalik, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'aratin fiha tamr." Ketika maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiam sejenak, dalam keadaan seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan sekeranjang kurma. Iya. Qala ayna sa'il? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Faqala ana. Dia mengatakan, "Saya ya Rasulullah." Qala, "Khudha wa tasaddaq bihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khudha, ambillah kurma ini dan bersedekahlah dengannya." Artinya bersedekah ke 60 orang yang miskin tadi. Lalu kata Nabi, kata beliau, kata orang ini, "A'la aqtar minni ya Rasulullah?" Apakah bersedekah kepada orang yang lebih fakir dari aku ya Rasulullah? "Wallahi ma baina labataiha yuridu al-harratain ahlu baiti aqtar min ahli baiti." Kata Nabi, kata orang ini, "Demi Allah, tidak ada yang tinggal di daerah tersebut," sebutkan daerahnya, "keluarga yang lebih miskin dari keluarga aku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tertawa sampai nampak gigi beliau. Sumaqal, lalu beliau bersabda, "At'inuhu ahlak." Ya, beri makanlah kurma itu kepada keluarga. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, dari hadis ini disebutkan 3 bentuk kafarah. Tidak boleh pindah kepada bentuk yang lainnya kalau masih mampu melaksanakan yang sebelumnya. Ya, jadi diberi pilihan. Kalau tidak mampu pilihan pertama, maka pilihan kedua. Kalau tidak mampu kedua, baru kemudian ketiga. Yang pertama, membebaskan seorang budak. Seorang budak muslim. Ya. Yang kedua, kalau tidak mampu, ini bagi orang yang berjima bersubuang suami istri di bulan Ramadan, ya, pada siang hari ketika dia sedang berpuasa. Kalau tidak mampu membebaskan seorang budak, maka memberi makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya, jadi bukan disela. Ya. Kalau dia disela, lalu mulai lagi dari pertama. Ya, harus berturut-turut. Kemudian, kalau tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Ya. Kalau tidak mampu lagi bagaimana? Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, maka itu menjadi hutang. Ya. Kapan dia mampu, dia harus membayarnya. Apakah membebaskan budak, puasa, atau memberi makan 60 orang miskin. Baik. Inilah pembatal-pembatal puasa. Jadi ada yang mewajibkan qadha saja, dan ada yang mewajibkan qadha dan mewajibkan kafarah sekaligus. Ya, mewajibkan kafarah. Dan para ulama kita mengingatkan bahwasanya bukan berarti seorang kalau sudah
misalkan membatalkan puasa dengan sengaja tanpa ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat, lalu dia boleh kemudian setelah itu makan, minum, berjima dan seterusnya? Tidak. Tapi dia harus tetap berpuasa pada hari itu meskipun puasanya itu sudah tidak dianggap. Iya. Ini banyak sekali ditegaskan oleh para ulama. Berbeda halnya kalau puasanya itu batal karena sesuatu yang boleh dalam syariat. Bagaimana akan datang insyaallah tentang orang-orang yang boleh tidak puasa. Atau sudah dijelaskan tadi seperti seorang musafir. Iya. Tidak masalah dia makan dan minum berhubungan suami istri. Iya. Tapi kalau dia batal bukan dengan alasan syar'i, maka tetap dia tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa meskipun puasanya itu sebenarnya sudah rusak. Iya. Hanya saja kehormatan bulan Ramadan dan kehormatan puasa itu tetap berlaku padanya. Baik. Pasal yang berikutnya, yustahabbu lis-shaim ay yura'iya fi shiyamihi al-adab al-taliyah. Kata beliau hafizahullah, disukai, disunahkan bagi orang yang berpuasa melakukan atau memperhatikan dalam puasanya tersebut adab-adab berikut ini. Ini sunah-sunah bagi orang yang berpuasa. Baik. Yang pertama, as-sahur, makan sahur. An Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna as-sahuri barakatan." Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan." Iya. Meskipun walau hanya apa namanya seteguk air, iya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tasahharu walau bizir'ati ma'in." Iya. Sahurlah kalian, meskipun hanya dengan seteguk air. Iya. Ini sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa. Iya. Dan disunahkan untuk mengakhirkan waktu sahur. Iya. Jadi makan pada akhir malam. Dari Anas, dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Tasahharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qama ila shalah." Kata Zaid, kami sahur bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit untuk salat. Qultu, kata Anas, "Kam kana bainal adhan wa sahur?" Berapa jarak antara adzan dan sahur? Qala, "Qadra 50 ayah." Beliau mengatakan itu sekitar atau ukuran 50 ayat. Bacaan 50 ayat yang tidak terlalu pendek dan tidak pula terlalu panjang. Iya. Jadi itu ukuran idealnya antara habis kita makan sahur dengan azan kurang lebih bacaan 50 ayat. Iya. Jadi itu yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Meskipun batas yang sesungguhnya makan sahur itu adalah selama belum terbit fajar. Selama belum terbit fajar. Iya. Jadi walaupun sudah masuk ukuran 50 ayat, kalau belum terbit fajar masih boleh seorang untuk makan dan minum. Hanya saja harus seorang berhati-hati ya, jangan sampai dia makan dan minum masih dalam keadaan sudah masuk waktu fajar. Iya, ini harus berhati-hati. Iya. Tetapi untuk mengatakan imsak, tapi itu kan artinya menahan. Atau sampai bahkan mewajibkan, ya, waktu imsak telah tiba, tidak boleh lagi makan dan minum. Maka telah dijelaskan oleh para ulama kita, itu termasuk bentuk kebid'ahan. Iya. Termasuk bentuk bid'ah, melarang seorang makan dan minum, padahal belum masuk waktu subuh atau fajar belum terbit. Ya. Malah di sebagian tempat lebih, ya, ukurannya lebih dari 50 ayat. Iya, artinya masih lama sudah mereka mengharamkan orang yang masih makan sahur. Ya. Hanya saja tentu harus seorang berhati-hati, ya, yang sampai dia makan terus ternyata sudah masuk waktu subuh. Iya. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kafu anil lagwi wal rabati. Wanahulima imma yunati yunati ma'asau. Menahan diri dari
perbuatan sia-sia dan berkata-kata keji dan kotor. Apa yang semisalnya? Yang mana hal-hal tersebut bisa menafikan nilai puasa seseorang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfud wala yaskhab wala yajhar fa in syaatahu ahadun aw qatala falyakul shaa'im." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia berkata keji. Janganlah dia teriak-teriak. Janganlah dia berbuat kebodohan. Apabila dia dicaci oleh seseorang atau dipukul oleh seseorang, maka hendaklah dia mengatakan, saya sedang berpuasa. Iya. Juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengan kedustaan tersebut, maka Allah tidak memerlukan perbuatannya meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak ada nilai, tidak ada manfaat puasa yang seperti itu. Iya. Ini yang kedua. Yang ketiga, al-jud wa mudarahatul Qur'an. Hendaklah orang itu berlaku dermawan dan membaca Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an, ya. Ditingkatkan lagi pada bulan Ramadan, ya. Baik. Jadi kalau dia sudah dermawan selain di bulan Ramadan dan rajin membaca Al-Qur'an, maka di bulan Ramadan lebih harus dia tingkatkan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwal an-nas bil khair." Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling semangat melakukan kebaikan. Ya. Wa kana ajwal ma yakunu fi Ramadan. Ya. Dan beliau lebih semangat lagi ketika bulan Ramadan, haina yalqahu Jibril. Ketika Jibril mendatangi beliau. Ya. Wa kana Jibril alaihi salam yalqahu kull lailatin fi Ramadan hatta yansalikha. Dan bahwasanya Jibril itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan sampai berakhir bulan Ramadan. Ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an di depan Jibril. Fa idza laqiyahu Jibril alaihi salam kana ajwal bil khair min ar-rijal mursalah. Apabila Jibril bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau lebih bersungguh-sungguh lagi untuk melakukan kebaikan itu melebihi dari angin yang berhembus. Baik. Yang keempat, termasuk disunahkan bagi orang yang berpuasa adalah ta'jilul fitr. Mempercepat berbuka puasa. Artinya kalau sudah terbenam matahari, maka hendaklah seorang itu bersegera berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Dari Sahal bin Sa'ad, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nas bi khairin ma ajjala al-fitr." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan apabila mereka senantiasa menyegerakan berbuka puasa. Menunjukkan sangat disukai seorang itu mempercepat berbuka puasa dan jangan menunda-nundanya. Baik. Yang kelima, ayyuftira ala ma yatayassaru lahu mimma huwa madhkur fi hadzal hadits. Hendaklah dia berbuka dengan sesuatu yang bisa dia dapatkan dari apa-apa yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rukbat." Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka dengan kurma, kurma basah. Rukbat. Qabla an yusalliya, sebelum beliau melakukan salat, yakni salat maghrib. Fa in lam takun rukbat, fa ala tamarat. Kalau beliau tidak mendapatkan kurma basah, maka dengan kurma kering. Fa in lam takun hasawat min al-ma. Kalau tidak mendapatkan kurma kering, maka beliau berbuka dengan air. Dengan minum air saja. Baik. Ini yang disunahkan kalau kita berbuka. Iya. Jadi kalau misalkan ada air dan ada kue atau madu, mana yang didahulukan? Makan kue atau air dahulu? Minum air dulu, iya. Karena tidak ada kurma, tidak ada kurma yang basah maupun yang kering. Kalau begitu, air duluan. Cuma ada madu.
Meskipun ada yang kata orang berbuka dengan yang manis-manis. Ada madu. Madu lebih manis ya, daripada air. Tetapi yang disunahkan bukan itu. Yang disunahkan adalah minum air dulu, baru kemudian madu. Ya, kalau mau. Baik. Yang keenam, doa indal fitr. Berdoa ketika berbuka, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka maka beliau membaca zahab al-zama wa tallatil uruq wa thabata al-ajr insyaallah. Telah hilang dahaga, urat-urat telah basah dan pahala telah tetap insyaallah. Hadis dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Baik. Demikian hal-hal yang disukai atau disunahkan bagi orang-orang yang berpuasa. Baik. Kemudian pasal berikutnya, ma yubahu lis-shaim. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, al-ghuslu lit-tabarrud. Boleh mandi untuk mendinginkan badan. Dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil 'arsy yasubbu 'ala ra'sihi al-ma' wa huwa sha'imun min al-'athash aw min al-qarr. Maksudnya, sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu tempat bernama 'Arsy. Baik. Itu beliau menuangkan air ke kepalanya dalam keadaan beliau sedang puasa, karena kehausan atau karena kepanasan, maka hal tersebut dibolehkan. Yang kedua, al-madmada wal istinsyak min ghairi mubalaghah. Boleh berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung ya, tanpa berlebih-lebihan. Dari Laqid bin Sabrah, dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabalu al-istinsyak illa an takuna sha'iman." Bersungguh-sungguhlah ketika engkau beristinsyak, yakni ketika berwudu, menghirup air ke hidung, kecuali engkau sedang berpuasa. Baik. Yang ketiga, al-hijam, berbekam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Ihtajama an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa sha'im." Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Meskipun tambahan huwa sha'im ini dilemahkan oleh banyak ulama, namun ada riwayat yang lain disebutkan di sini juga dalam riwayat Bukhari, yakni dimakruhkan seorang itu berbekam kalau dia khawatir dia kemudian menjadi lemah ya, sehingga mengantarkan dia untuk berbuka puasa. Dari Sa'id al-Banani, dia berkata, "Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu." Anas bin Malik ditanya, "Akuntum takrahuna al-hijamah lis-shaim?" Apakah kalian tidak suka berbekam bagi orang berpuasa? Kalian benci? Qala la, dia mengatakan tidak. Illa min ajli dha'f. Kecuali kalau dia khawatir dengan kelemahan, artinya dia kemudian menjadi lemah dan membatalkan puasanya. Ya. Jadi permasalahan ini dikhilafkan oleh para ulama, tapi berdasarkan riwayat ini maka boleh seorang berbekam. Hanya saja kalau seorang khawatir telah berbekam, kan diambil darahnya. Ya. Ya, khawatir kemudian jadi lemah, akhirnya berbuka, maka ini pun makruh hukumnya. Ya. Dan ini salah satu makna hadis yang melarang berbekam bagi orang yang berpuasa. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul hajj wal mahjud." Ya. Bukan karena larangan berbekam, tapi karena larangan akibat dari berbekam tersebut akan menyebabkan seorang itu jadi lemah, pada akhirnya mengantarkan dia untuk membatalkan puasanya. Baik. Yang keempat, al-qiblah wal mubasharah liman qadir ala dhabti nafsi. Boleh seorang mencium istrinya atau bercumbu dengan istrinya bagi orang yang mampu untuk menahan dirinya, artinya menahan dirinya dari berjima. Iya. Kalau enggak bisa nahan,
maka jangan dia lakukan. Baik, karena berat nanti, berat hukumannya atau kafaranya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa qa'im wa kana amlakukum li irdi." Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya, bercumbu dengan mereka dalam keadaan dia sedang berpuasa. Tapi kata Aisyah, beliau adalah orang yang paling bisa menahan dirinya. Ya, menahan dirinya dari untuk tidak berjima maksudnya. Jadi kalau seorang khawatir yang dia tidak bisa menahan diri, maka dimakruhkan dia untuk bersumbu dengan istrinya. Baik, yang kelima, ayus biha junubani. Boleh seorang masuk waktu pagi masih dalam keadaan junub. Iya. Jadi sudah masuk fajar, tapi dia belum mandi junub. Maka yang sepertinya tidak mengapa, karena ada hadis dari Aisyah dan Ummu Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Wasai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu junub karena berhubungan dengan istrinya dan telah masuk waktu fajar, lalu kemudian beliau mandi dan berpuasa, ya, tetap dia melaksanakan puasa. Baik. Yang keenam, al-wisal ila sahar. Dibolehkan seorang itu menyambung puasanya sampai sahur. Baik. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tuwafilu." Jangan kalian menyambung puasa kalian. "Fa ayyukum arada an yuwafila falyuwafil hatta sahar." Siapa di antara kalian yang ingin menyambung puasanya, maka hendaklah dia menyambung hanya sampai sahur saja. Artinya sahur itu dia sudah harus berbuka. Tidak boleh sambung terus sampai dua hari. Fa'in mereka tuwafilu ya Rasulullah. Lalu mereka mengatakan, "Kalau engkau sendiri menyambung puasamu ya Rasulullah." Qala, "Lastu kahayatikum." Aku tidak seperti kalian. "Inni utitu li mut'imun yut'imuni wa saqin yasqini." Karena aku diberikan yang senantiasa memberi aku makan dan memberi aku minum. Jadi beliau diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kekhususan bagi beliau. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Abu Dawud. Baik. Ini termasuk masalah yang dikhilafkan oleh para ulama, nanti tanya ustaz kita ini. Yang ketujuh, yang dibolehkan adalah as-siwak. Bersiwak tidak ada masalah karena tidak ada dalil yang melarang. Demikian pula menggunakan minyak wangi atau menggunakan minyak rambut. Demikian pula berkelak atau tetes mata. Demikian pula macam suntikan. Iya. Baik. Kenapa? Ini semua dibolehkan karena asalnya semua itu boleh. Al-bara'atul asliyah. Ya, hukum asalnya dia boleh. Iya. Kata beliau, andaikan hal-hal tersebut itu dilarang, pasti akan dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedang Allah berfirman, "Wa ma kana rabbuka nasiya." Tidaklah Rabb kalian itu lupa. Jadi semua itu boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa. Ya, tidak ada masalah. Baik. Ini penjelasan tentang hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Bab yang selanjutnya, beliau sudah menjelaskan tentang puasa-puasa sunnah. Iya. Dan bab yang terakhir, itu kita lewati saja, penjelasan tentang puasa-puasa sunnah, banyak bentuknya. Iya. Karena kita sedang membahas puasa Ramadan. Namun pada bab yang terakhir, pasal yang terakhir, belum jelaskan tentang i'tikaf. Iya. Ini kita baca secara singkat, beliau jelaskan. Karena i'tikaf ini adalah salah satu amalan yang
sangat penting dilakukan di akhir Ramadan demi meraih satu malam yang sangat mulia dan pahalanya sangat besar yang hanya ada di akhir bulan Ramadan. Kata beliau hadithullah, al-istiqaf wal-istiqaf wal-istiqaf fil ashril akhir min Ramadan sunnatun mustahabbah. Istiqaf pada 10 akhir di bulan Ramadan itu merupakan satu sunnah ya, yang disukai. Iltimasan lil khair wa talaban li lailatil qadar. Jadi untuk mencari kebaikan dan meraih kemuliaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Sungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Apa yang engkau tahu dengan malam kemuliaan tersebut? Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam kemuliaan itu, Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kata para ulama, maksudnya adalah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya pada malam tersebut itu nilai pahalanya lebih baik dari pahala 1000 bulan. Iya. Jadi sangat rugi kalau seorang tidak berusaha meraih Lailatul Qadar tersebut. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat dan ruh yang Jibril alaihissalam turun ke bumi. Iya. Sampai kata para sahabat yang menafsirkan ini, malaikat sangat banyak sekali sampai terdesak-desakan turun ke bumi. Iya. Dengan izin roh mereka untuk memutuskan segala perkara. Salamun ya hatta matla'il fajr. Selamatan pada malam itu sampai terbitnya matahari. Okay. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan wa yaqul تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Carilah Lailatul Qadar tersebut pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan." Iya. Jadi ini pentingnya kita beriktikaf ya, untuk mencari kemuliaan Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Di samping itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan dalam hadis yang lain lebih khususkan lagi juga dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjil dari 10 akhir di bulan Ramadan. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendorong dan memotivasi umatnya untuk melakukan salat malam terkhusus lagi di 10 malam terakhir tersebut, atau lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Sebagaimana dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang salat pada malam Lailatul Qadar dengan iman, yakni mengimani akan sunnahnya atau disyariatkannya hal tersebut, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. "Wa la yaqulu al-i'tikaf illa fi masjid." Kata beliau, i'tikaf itu tidak dilakukan kecuali di masjid. Berdasarkan firman Allah, "Wa la tubashiruhunna wa antum 'aakifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang beriktikaf di masjid. Dan juga karena tempat iktikafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga di masjid. Jadi bukan di selain masjid. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa yustahabbu lil mu'taqif ay yushghila nafsahu bi ta'atillah." Disukai bagi seorang yang beriktikaf untuk menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan sholat, yang membaca Al-Quran, dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula memperbanyak berdoa dan mudzakaratul ilm, ya, belajar ilmu agama dan yang sejenisnya. Ya. "Wa yukrahu lahu an yushghila nafsahu bima la ya'nih min qawlin aw 'amalin." Dan sangat dibenci bagi orang yang itikaf menyibukkan diri dengan hal-hal yang
sia-sia, yang tidak ada manfaat baginya, baik perkataan maupun perbuatan. Sebagaimana juga tidak disukai kalau dia hanya diam-diam saja, tidak melakukan apa-apa. Iya. Dengan anggapan bahwa diam-diam saja itu sudah termasuk ibadah. Iya, tapi harus dia memperbanyak zikir, berdoa, dan mempelajari ilmu agama. Baik. Wa yubahu lahu al-khuruj min mu'taqatihi lil hajah allati la budda minha. Boleh baginya untuk keluar dari tempat iktikafnya karena satu keperluan yang mau tidak mau harus dia lakukan. Kama yubahu lahu tarhilu sya'rihi wa halqu ra'sihi wa taqlimu adfarihi wa tanzifu badanihi. Bagaimana dibolehkan baginya untuk bersisir atau motong rambut atau potong kuku dan membersihkan badannya. Wa yubtilul i'tikaf bil khuruj li ghairi hajah wa bil waqi. Dan batal i'tikaf seseorang kalau dia keluar dari masjid tanpa ada satu hajat, tanpa satu kebutuhan, dan dengan bercampur dengan istrinya, ya, berhubungan suami istri, maka batal i'tikafnya. Baik, demikian penjelasan singkat dari beliau. Baik. Inilah ikhwan sekalian penjelasan ringkas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa Ramadan. Tentunya ini belum mencakup rincian, banyak sekali permasalahan yang masih perlu dijelaskan, ya, seperti tentang shalatut tarawih, zakatul fitr, ahkamul ain, dan sebagainya. Ini insyaallah akan dijelaskan oleh para asatidz kita. Semoga ada manfaatnya. وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.